Saya Rukia Ikhmal binti Jaihan Ikhmal dan kali ini daripada PBPSS di Sarjana. Pada hari ini kita akan diadakan majlis syukur kepada Allah SWT. Dengan ini majlis akan diserahkan kepada pengurusi majlis bagi program majlis khatam Al-Quran. Di pagi yang indah dan mulia pada hari ini, Sayyidul Ayyam, juga bertepatan hari ini merupakan hari yang menepati 20 Ramadan. Membaca Al-Quran, tahu maknanya dan jadikan Al-Quran sebagai rukun hidup kamu semua, itulah sebaik-baik rakyat. Jadi di sini, Ustazah menyeru kepada kamu semua, khususnya kepada murid-murid yang ada di hadapan ini, secara langsung ini, tingkatkan lagi membaca Al-Quran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa lal-akhiratu khairun laka minal ula, wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarqa, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Assalamualaikum Ustaz, saya dari PBPSS di Sarjana. Pada pendapat Ustaz, bagaimanakah penerapan Al-Quran kepada murid-murid di SK Sarjana Utama? Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita baru saja selesai majlis khatam Al-Quran, dan kalau kita lihat bagaimana bersungguh-sungguhnya guru-guru dan juga khususnya kepada ibu bapa atas keberjayaan mereka menerapkan kecintaan kepada anak-anak dengan mencintai Al-Quran. Bila mana kita dapat lihat bacaan-bacaan mereka yang sangat-sangat-sangat-sangat baik, masya-Allah tabarakallah. Semoga-moga ianya menjadi syafaat kepada ibu bapanya, kepada pembacanya dan juga kepada seluruh guru-guru dan yang terlibat, insya-Allah. Bagaimana pula dengan tahap bacaan sepanjang program? Dan alhamdulillah pada tahun ini merupakan tahun ke-16 Ustaz menjadi khalifah dalam majlis khatam Al-Quran di Sekolah Sarjana Utama, dan nampak semakin baik dan terus semakin baik. Inilah dia bukti daripada hasil penerapan Al-Quran yang berterusan daripada semua pihak, termasuklah daripada yang membacanya, dan juga kita kembalikan juga kepada ibu bapanya dan guru-gurunya, dan tahniah ya, semoga insyaAllah bukan sekadar bacaan mereka baik, semoga bacaan mereka itu setiap satunya diganjari dengan sebaik-baik ganjaran Allah SWT. Okay, terima kasih. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.